insya Allah Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama, Mama. Dede. Baik ibu ibu, siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede silakan. Silakan. Iya. Assalamualaikum bawah, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari Majis Talim Al hidayah Talaga Cikupa. Mangga. Galau dong mah. Ada apa Rina? Saya mau tanya. Mangga. Kan kita pagi paginya izin sama suami mau acara ke pengajian. Ya. ya. Setelah selesai pengajian hmm. kita biasanya diajak makan sama teman. Iya. Kadang pulangnya sore. Uh. Gimana tuh mah hukumnya? salat taulin. <laughs> uh, Lumah kan Hilang mau juur, ngaji iya. terus makan-makan Yang ya. salah anda Kalau suami anda marah wajar Jadi kita juga harus benar-benar Niat ngaji, izin ngaji Cuman ngaji, pulang ngaji Langsung pulang Kalau ada jadwal lain Ada temen ngajakin makan Jangan mentang-mentang gratis Ngajakin <laughs> makan lu girang Sorek aja lagi, Sadar kewajiban kita izin sama suami nge-WA kayak telepon. Cuman kalau mamah insya Allah itu tidak akan terjadi. Karena jadwalnya ketat. Langsung kesini, langsung kesini. Iya. Itu man namanya nyala widang. Tahu gak kan kan nyala widang? Tahu, mah? Melenceng dari awal. Oh, melenceng. Mengambil kesempatan. Mm -mm. <gulungan> karena keluar rumah sekali aja keluar gitu <gulungan> ya, Iya, itu yang salah. <gulungan> <gulungan> Jadi maaf. Kalau ngajinya rutin, Lin. Misalnya. Ya. Yeah. Di Kelurahan, Senin jam 9. Mm. Di Kecamatan, Selasa jam 1 sekali izin suami mengizinkan tidak usah tiap keluar rumah kita izin nganterin anak itu kan anak bareng-bareng ya. ya. jadi izin itu ada yang temporer ada juga yang memang tiap keluar rumah kalau itu tidak biasa kita lakukan. Tapi kalau Anda habis ngaji langsung makan pulang sore, kalau suami ngangkrak marah wajar. wajar. Ininya nyeleweng. Biasanya kan kejap sekitar sudah pulang, kok belum pulang. Iya. Jadi yang namanya nyeleweng bukan nyeleweng selingkuh, hmm. nyeleweng dari izin yang oh, pertama. Matuh, nyeleweng dari kepercayaan. Iya. Betul. Iya. Oke. Okay. Oke okay. iya. sama. Iya. Emang Waduh, makannya, salam. makannya makan apa sih, Bu? Sampai enak banget, lain. -meng <tuk> biasa, biasa. Baso, wih, makan baso sampai maghrib. makan baso, <laughs> baso bogor, dari Tangerang. Jangan-jangan ya. yang begini lama makan baso, baso buat anak kali, Bu. Ya, <tuk> nunggu anak dulu, mau dimakan. <tuk> abis, abis. <tuk> Apalagi kalau saya pas pulang suaminya, ya Allah makanan belum ada, anak-anak belum pada makan, itu kadang jadi pemicu. Itu yang salah. ya, ya. Ma, karena kita punya hak dan kewajiban. <tuk> kalau gitu mah, kita beralih ke pertanyaan saya ya. Ini ada Alif Arfir Mansyulima. Hmm. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Galo nih mah. Ya. Mah, gimana hukumnya kalau yang mencari nafkah itu istrinya sementara suaminya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah kebalik gitu mah, hmm. dengan ya. alasannya ya karena di PHK, tapi dia tidak berusaha mencari pekerjaan lain mah, syukran. Ini yang salah hmm. dengan adanya corona kita tahu betapa banyak suami-suami yang di PHK, perusahaan bangkrut, toko-toko pada tutup. Saya karena ngalamin sendiri ya. toko semua banyak yang tutup, buka sedikit sambilin satpol pp hmm. tutup yeh. Ya Allah, baru segini padahal bukanya belum semuanya mas. Iya sakit baru tiga gebyok. <laughs> tiga gebyok. <laughs> <laughs> Itu udah suruh tutup. Suruh tutup. Otomatis kita mikir toko kan boleh ngontrak listrik dibayar, SP-nya dibayar, Apa udah harus kita jalan. lelang barang-barang kita dibayarkan mereka otomatis suami-suami anda kita berhentiin, termasuk sayang ada berapa puluh yang saya berhentiin gara-gara corona. Nah suami nggak kerja, istri kerja di luar boleh boleh hanya sementara sebulan boleh jadi, lu mikir jadi laki, hmm. jadi ngojek, yeah. iya ngegrebek, pergi ke ke pasar, ada emak-emak belanjaan banyak, bu saya bantuin, lumayan kan dikasih duit ngenekin ke, selama ada kemauan, ada jalan, yang salah mikirin gengsi, saya kan udah kerja di kantor, masa harus ngojek, masa harus gegreb lihat oleh anda di Quran, di Hadis Nabi, kerjaan tidak ada yang hina, selama niatnya karena Allah di jalan yang halal. Bukankah Allah berfirman ya ayuhan adi halalan tattabi'u innahu lakum Hei manusia, makanlah semua yang di bumi yang halalan thayyiba, bukan ngegrab, bukan hmm. jadi kuli, bukan jadi uh, ngojek, bukan tapi halalan thayyiba daripada nyolong. Ah, pekerjaan setan, setan musuh yang nyata. Tidak boleh makan hak-hak orang. Yeah. Wala takulu amwalakum bil batil. Jangan kalian makan harta orang lain dengan batil, tuh, dilarang oleh Allah. Yang penting halal, nyari duit, di-PHK, Anda diemnya sebulan, udah maksimal, hmm. anak harus anak bini harus ba makan. Hmm. Harus bayar sekolah, walaupun ngejum Iya, mah bayar? Bayar. Baya. Istri bayar, mikir jadi suami, jadi salah. Kalau dia diem, anteng, nyuci piring. <tuh> ngepel hmm. bininya bekerja sekali-kali boleh kalau kepanjangan bini juga bete lama-lama iya, ya. tukar itu posisi apa ya? Iya lama-lama lama lama suami melahirkan, <tuk> 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 tapi yang <ada, tuk> <tuk> yang salah. Melahirkan generasi males maksudnya ya. <tuk> Ada Zara pernah ketemu, ya dia malah seneng mah, karena gini nggak apa-apa deh suami gue di rumah, jadi ngeringanin beban, ada yang antar jemput, ada yang kalau Sani mau kemana ada yang nganterin, ada juga yang malah istrinya malah doyan. yang lalu, salah, artinya nggak dihukum agama mana bini yang begitu buat tatar ayo <laughs> ya nggak boleh sebut mah namanya nanti iyalah <laughs> mikir jadi bini juga anda bekerja keluar rumah tapi suami juga harus bekerja karena kewajiban bekerja jadi nafkah kewajiban suami kita hanya memenuhi kekurangan nambahin silakan yang berdiri Selain yang selanjutnya oke okay. silakan berdiri iya Gak usah maju bu, di situ aja. Ya di situ aja ibu. <laughs> Assalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Tayo dari Majelis Al Hidayah Talaga Cikupa. Mangga tayo. Eh, tayo. Kalau ma? Ya. Ini kan saya punya Majelis Salim tuh ya. ada ibu-ibu yang belum idah maksain aja ngaji gimana ma? Oh. Suaminya meninggal. Ya. Ibu Tayo bilang saya punya jamaah suaminya meninggal maksain ngaji belum habis masa idah pengumuman. Idah nggak boleh nikah, nggak boleh melamar, nggak boleh dilamar, nggak boleh uh, pacaran. Jangan centil, Itu loh yo hmm. Bukan nggak boleh keluar rumah. Hmm. Saya ambil contoh. Walaupun saya. ngaji juga ya ma. Boleh. Sebentar, saya lagi jawab. Hmm. Saya ambil contoh, saya nggak usah jauh. Suami meninggal, habis dikuburin saya ngasih uh, sambutan. Ada aja orang ngomong. Hmm. Ih, mamah dede masih gitu guru ngaji, kok ngomong di depan umum? Lah kan suami saya komanya di pondok Indah seminggu, ada orang datang ngelawat segala macam, bilang terima kasih dong. Yeah. Kita baru lima minggu itu sudah keluar rumah, kan idah itu empat bulan sepuluh hari, Bu Tayo. Mm. Ada aja orang ngomong, ih Mama dia masuk gitu guru ngaji, pakai baju merah, koneng, hejo. Tidak ada dalam Islam pakai baju hidung, mm. tidak ada diboleh keluar rumah. Kalau kita nggak keluar rumah, siapa yang ngumparin anak? Yang umpanin mertua, ipar sekian banyak, anak yatim ratusan orang tiap bulan kita bayarin. Siapa kalau kita nggak bergerak? Yang tidak boleh butayo keluar itu mejeng, pacaran, menikah itu yang dilarang untuk diketahui semuanya. Itu yang dilarang. Oke, buat Kang Jimat, nao, nama ilmu. Makasih, Ma. Ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullah wabarakatuh. Dia benar, saya suka dengan dia. Apa ya. di rumah 4 bulan sepuluh hari kagak ngaji ngaji? Ya. Kapan pinternya udah laki mati? Justru malah bagus ya ma daripada di rumah meratapi sedih kehilangan suami Itu nah. bu Tayo. Oke, okay, Tayo, Tayo, Eh, Tayo. Hi <laughs> <Ay>, Tayo. <laughs> ibu terkenal banget ya. bu di kalangan ya. anak-anak pasti ya bu ya. ya. <laughs> ada lagunya. Wah tapi uniknya nih mas Bedu, ada ibu-ibu. Zara waktu itu nanya bu hobinya apa? Gitu tanya. Saya mau hobinya tawaf neng. Tawaf bu. Iya, tawaf di Pasar Tanah Abang, tawaf di mall, gitu katanya, mah. Liling, liling, itu tukang lanjut. bercanda, tapi candanya mempermainkan agama. Ya Allah, oh. Ah. hobinya ngider, gitu maksudnya. Iya, maaf dalam tanda kutip. Berkali-kali mama bilangkan kan sama kamu jahra. Setan itu masuk di depan, belakang, kanan, kiri. Iya. Yang kanan agama dipermainkan. Tawaf, neng. Di mana? Di Tanah Abang. Ah. Di Senen. Di Bangga Dua. Artinya agama dipermainkan. Ya Allah. Sorry sadar nggak sadar kemasukan setan dari arah yang sebelah kanan sebelah kanan harus coba tawaf no, di, di Ka'bah Ka itu eh, di iya dipakai main. Okay, main iya dipakai main jadi dia ngider hobinya mah hmm. beli mah kagak ngider aja udah gede gila katanya <laughs> mah. artinya dia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya hmm. orang yang berugi dia Nah, Uzzubillah min Baiklah, ini pastinya menarik. Ma. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di studio. Dan juga masih banyak pertanyaan yang ada di Instagram. Masih di tema kita yaitu istri gaul versus suami rumahan. Mama Dede akan menjawab kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama, Mama, Dede. Dede.